orang juga nggak nanya kaos kakinya dikaretin nggak gitu ya teman-teman, yang penting kenceng nggak melorot kaos kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat bertemu lagi dengan Nelly Erlinawati. Semoga teman-teman semuanya sehat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan bermake up ya, menggunakan make up yang jadul, gak tahu tahun berapa ini. Make upnya zamannya mbokku, mbahku, dan nenek-nenekku, buyut-buyutku. Ini bukan endorse, tapi ini benar-benar make up zaman dulu banget. Mungkin buat teman-teman ada yang pernah menggunakan seperti ini, itu pada zaman-zamanku dulu dan masih eksis hingga sekarang, zaman mbak-mbak, emak-emak. Tapi bukan berarti ini nggak bagus ya, saking lamanya, saking selalu dipakai sampai sekarang, itu berarti bagus kan, dan nggak ada efek sampingnya kayaknya ya. Buktinya sampai sekarang tetap cantik, nggak ganteng berarti kan cantik. Oke, kita menggunakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sih katanya apa ya, udah digunakan berpuluh-puluh tahun yang lalu, tapi keren, keren banget, tetap masih eksis sampai sekarang karena tetap digunakan dan saya pun tetap menggunakannya guys. Biar awet, tetap cantik, ayu, gak kalah dengan ya yang cantik, baik hati, suka menolong, Pratiwi Novianti. Waduh, salah ya. Pratiwi Novianti itu kan cantik, baik, suka menolong. Itu menginspirasi aku untuk selalu berusaha ini ya teman-temanku semuanya, berusaha menolong semampu kita. Bisanya ngasih air minum, kita kasih air minum kepada ODGJ alias orang dengan gangguan jiwa yang di jalan itu, kayaknya selalu nolong gitu ya. Jadi kita berusaha seperti mereka yang selalu menolong, tapi karena belum mampu menolong semaksimal mungkin seperti Prativi Novianti, Rian TV dan lain sebagainya, itu yang keren-keren banget kontennya. Jadi kita bisa berusaha menolongnya sebisa kita aja. Kita bisanya ngasih air minum, kita kasih air minum aja gitu ya teman-teman semuanya. Jadi gak perlu nunggu kayak untuk menolong siapapun yang kita lihat, yang kita temui di jalanan maupun di mana saja berada. Gak harus kaya teman-teman semuanya. Contohnya ini, nah, make up aja yang murah meriah jadul tapi aman nyaman terkendali. Nggak semua yang murah itu jelek teman-temanku semuanya, ada juga yang murah tapi bagusnya luar biasa, terereng. Cuman dulu banget mungkin ini sekaligus buat kenang-kenangan yang dulu pernah menggunakan ini atau pernah melihat ibunya menggunakan ini, ibunya, neneknya dan lain sebagainya. Justru saking eksisnya sampai sekarang masih digunakan dan masih banyak maupun di pasar dan lain sebagainya. Kalau dulu aku pernah menggunakan bedak karungan alias pipa yang karungan atau menggunakan plastik yang harganya hanya 1.500, kalau di warung itu juga masih bagus dan masih eksis sampai sekarang. Buktinya aku tetap cantik, nggak ganteng maksudnya. Cantik itu relatif ya. Kalau kata mbokku, emakku katanya sih cantik ya. Karena nggak ganteng itu ya berarti cantik. Karena manusia itu kan cuma ada dua, ganteng dan cantik. Kalaupun yang jelek itu tandanya ngiri ya, kalau ada yang bilang jelek, jelek itu tandanya ngiri. Lipstiknya nggak kalah jadul, ini kan masih jelek ya, masih jelek ya, masih jelek ya, kalau belum rata banget. Kalau kita ratakan, lihat aja nanti, nggak kalah sama artis Bollywood, nggak kalah sama ada yang namanya YouTuber kampung, tapi dia merasa percaya diri itu menjadi cantik seperti Lek Damis. Ayu aku Lek Damis.
karena menggunakan ini dan ini, lebih jadul dari yang jadul, tapi lebih eksis dari yang eksis. Lah mana ya, nggak bisa guys, diculek nggak bisa. Jangan lupa menggunakan korek kuping yang belum dipakai ya teman-temanku semuanya. Kita gunakan seperti ini karena nggak nyampe sudahan dan sudah mau habis. Jadi jangan boros-boros. Kalau punya uang ditabung buat menolong sesama gitu ya. Kalau bisa ya syukur-syukur, nggak harus begini banget, tapi kita tetap bisa menolong. Menolong itu dengan apa aja. Sampai seret. Bisa dengan air putih doang, kasih makan doang, atau sekedar menanya, menyapa gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo toh. Ngunding tanah, nggak percaya lu, kagak percaya lu. Mending toh, jadi merah toh, nggak ada bedanya toh sama yang mahal, sama-sama merah. Kalau warnanya merah, sama-sama merah. Warnanya hitam, sama-sama hitam. Warna coklat, sama-sama coklat gitu ya. Kalau dari jauh gitu ya, jarak 5 kilo pakai sedotan gitu kan, nggak ada bedanya gitu ya teman-teman semuanya. Emangnya orang-orang mau nanya, hei pakai lipstik apa, hei pakai pelembab apa, hei pakai bedak apa, emangnya ada yang nanya kayak gitu? Ya ada lah, tapi ya biarin aja, jawab aja ada apanya alias apa adanya gitu. Gak usah malu-malu, jelek ya jelek aja, cantik ya cantik aja gitu ya teman-teman semuanya. Kalau ada yang bilang jelek itu namanya ngiri gitu ya. Tapi tam, mending tam. Ini belum pakai bedak guys. Bedaknya isin aku. Gak tak tutup nih guys, bedaknya isin aku. Ininya aja terereng. Hai, bedak. Gak tak tutuh nih lo ya, beda gak tak tutuh nih lo ya, gak tak tutuh nih, gak tak keingeti. Siap-siap berangkat, ini mau ke pasar teman-temanku semuanya, kita berjualan gitu loh. Berjualan itu harus cantik ya, kalau memang perempuan ya harus cantik, kalau memang laki ya harus ganteng teman-temanku semuanya. Jadi biar untuk kapok lo batuk. Oke, kita siap-siap. Udah lama teman-teman semuanya aku nggak bikin konten kaos kaki karena kaos kakiku sudah buluk semuanya, buluk. Ini kaos kaki buluk namanya teman-teman semuanya. Ininya jadul tapi keren, masih eksis sampai sekarang. Bedaknya jadul, lipstiknya jadul. Biasalah namanya juga jadul. Yang penting kita tetap bisa eksis, begono ya teman-teman semuanya. Terereng, kaos kaki udah lama banget. Ininya udah sampai molor. Bukannya aku nggak bisa beli kaos kaki ya teman-teman semuanya, karena memang lucu-lucuan aja. Patine, bolong dikit nggak apa-apa. Seperti dulu, bolong dikit nggak apa-apa. Nggak tak tutuh nih, nggak tak tutuhi, bolong dikit nggak apa-apa. Terereng. Nah, tuh molor tapi kaos kakinya teman-temanku semuanya. Cuman bercanda ya teman-temanku semuanya, kaos kaki dan lain sebagainya gitu ya. Pura-puranya bercanda, padahal yo temana ngono lho yo. Sik yo guys, tak goleki karet. Jangan lupa like guys. Dan subscribe. Kita menggunakan adalah ini buat teman-temanku semuanya yang pengen kenangan zaman dulu itu indah teman-temanku semuanya. Kalau kita nggak ada, nggak usah repot-repot ya pakai kaos kaki. Ininya molor, cukup menggunakan karet dua aja, karet gelang namanya ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan lupa menggunakannya juga dengan membaca doa. Jadi
biar selamat dunia akhirat, biar berkah gitu ya. Sebisanya bisa. Kenapa sih nggak beli kaos kaki yang bagus? Kalau kaos kakinya bagus keren, ya nggak lucu dong. Buat kontennya nanti gimana? Nggak seru dong. Alasannya, pati ini rendi duit. Pagi, rereng, gitu ya teman-teman. Seperti ini, dikareti. Jangan lupa dikaretin seperti ini ya teman-temanku semuanya. Karetnya taruh di sini, sinago. Terus ditekuk ya. Karetnya dipasang di sini, kemudian ditekuk gitu ya. Jadinya kenceng, tapi nggak tak duduh nih, isin aku. Cukup diomongin aja, saru ya, nggak pantas. Saru, mak-mak pecicilan pun darani mak-mak pecicilan aku. Pura-pura jatuh, padahal jatuh beneran. Oke, siap-siap mau berangkat. Kaos kaki apa biar lucu aja. Nah, kaos kakinya buluk, dikaretin. Ingat ya, dari sini karetinnya set set ya, ke sini ya teman-temanku semuanya. Nah, ini ke sini dikaretin. Nah, set. Terus kaos kakinya ditekuk. Silakan subscribe. Nah, hasilnya seperti ini, ditekuk terus kenceng gitu. Gitu. Orang juga enggak nanya kaos kakinya dikaretin enggak gitu ya teman-teman. Yang penting kenceng, enggak melorot kaos kakinya, ngono lho ya. Oke, udah dulu teman-temanku semuanya, aku siap-siap berangkat nanti enggak terlambat. Nanti di pasarnya pas di absen kita belum datang gimana gitu ya. Kayak sopo sing absen. Halo teman-temanku semuanya, hatur nuhun, terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur, karena syukur itu gratis dan membawa berkah. Bye bye. Nuh, kayaknya lebih cantik dari Keke. Menurutku, maaf ya Mbak Keke yang cantik, imut dan dil merkendil. Oke. Bercanda. Cantikan Keke kok, cantikan Damis kok, cantikan Pratiwi Novianti kok. Tapi ya enggak apa-apa, yang penting kita adalah PD.